Makasih. Indonesia, negara yang besar, syarat potensi di tiap sudut tanah air, dan individunya siap menghadapi tantangan yang ada di depan mata, dan kita selalu siap membangun bangsa. Di BRI Group, kita Indonesia, semua bisa belajar, bertumbuh, negara dan yang memberi besar, kontribusi untuk Indonesia. Syarat potensi di tiap sebagai sudut tanah air. Itu panggilan kami, untuk terus belajar dan berkembang. Melalui segala tantangan serta petualangan, untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Untuk menyatukan pikiran dan mencari solusi terbaik. Karena BRI memang tempat terbaik untuk belajar. Dan disinilah kita semua bisa tumbuh menjadi insan brilian. Didukung dengan segala inovasi dan teknologi, kita semua bisa berkembang menjadi hebat. Karena kami membangun budaya berbasis kinerja. Kerja sebaik mungkin, mental tangguh, dan semangat untuk membawa perubahan. Disinilah kita bisa mengembangkan diri. Sehingga siapapun kita bisa melesat ke puncak. Dan bagian ini adalah yang paling menarik. Di sini kita harus maksimalkan keahlian dan profesionalisme. Tentunya dengan landasan integritas yang kuat. Karena kita sedang dalam misi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan merata. Dan memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Karena setiap harapan, impian, dan kesuksesan yang kita raih memberi makna kehidupan mereka. Sekarang saatnya kamu juga ikut berkarya bersama memberi makna Indonesia. Baik, selamat sore semuanya dan selamat datang para peserta webinar di webinar oleh Bank Republik Indonesia atau BRI. Nah, sebelumnya di sini kita sudah kedatangan nih kakak-kakak yang keren banget dari BRI. Nah, mungkin untuk waktu dan tempatnya dipersilakan kepada Kak Nabila. Oke, makasih Mas Yosua. Sebelumnya boleh di start videonya nggak ya? Ini belum bisa soalnya. Ya, baik. Oke, makasih. Sebelumnya Mas Yosua dari Panitia ITB The Creative Talent Days. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung untuk teman-teman di Company Webinar by BRI. Dengan tema hari ini yaitu Develop Your Skill Set to Advance Your Career di Virtual ITB Integrated Career Days hari ini. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya akan menjadi moderator pada webinar hari ini selama 1 jam ke depan. Saya alumni Teknik Mesin ITB 2015. Dan sekarang saya bekerja sebagai Credit Analyst di Energy and Mining Division Bank BRI. Sebelum masuk ke acara, saya ingin tahu nih teman-teman semangatnya seperti apa. Coba dong pakai fitur raise hand-nya atau kasih reaction jempol atau hati untuk saya. Atau bisa chat di chat box kalian dari kota mana atau universitas mana. Yeah. Coba ya, pakai aja fiturnya. Pengen lihat nih, semangat nggak sore-sore nih? Oke. Okay. Oke, okay, pada semangat ya. Harus semangat dong.
Nah, biar makin semangat, ayo kita tonton dulu video berikut ini ya. Mohon dibantu, Mbak Fira. Gak pernah nyangka bakal nikah sama cowok yang kerja di bagian IT. Tapi inilah dia, beda banget dari cowok IT kebanyakan. Gak kaku, mapan, punya karir yang bagus. Bahkan aku juga melihat sendiri, mereka yang terbantu oleh pekerjaan dia. Lah, ada aku. Izin ambil alih ya. Masnya emang pinter. Bikin aku yang tadinya gaptek jadi cepet ngerti. Karena pakainya gampang. Pelangganku gak perlu repot ke bank untuk transaksi. Mau nabung, bayar tagihan, transfer. Semuanya bisa lewat aku. Plus betah juga kalau yang datang kayak gini. Hai all, gue ambil alih lagi ya. Itulah juga yang gue rasakan sebagai pengguna aplikasi BRI. Semuanya jadi lebih mudah dan cepat. Ketika gue lagi pergi ke daerah, cuma BRI yang bisa terhubung sampai ke pelosok. Bener banget, gue Brian. Ini terjadi karena teknologi di BRI sudah semakin canggih. Banyak programmer, data scientist, UI, UX, dan teknologis lainnya yang saling berkolaborasi. Gue pun ngerasain, kultur kerja di dalamnya juga jadi lebih modern. Dan yang terpenting, semuanya dilakukan atas dasar kepedulian untuk memberi makna bagi Indonesia. Oke, itu tadi video judulnya My IT Guy BRI, tentang Brian sebagai staff IT BRI. Gimana, teman-teman tertarik nggak untuk jadi staff IT juga di BRI atau ingin berkarir di BRI? Yang tertarik bisa kasih reaction lagi dong di chatbox atau kasih reaction hati atau jempol. Oke, banyak ya yang pengen berkarir di ITB. Oke, alhamdulillah. BTW, sebelum masuk ke sharing session, untuk teman-teman yang tertarik berkarir di BRI atau mau tahu informasi-informasi seputar dunia kerja di Bank BRI, open recruitment, internship, dan tips karir atau beragam konten lainnya di jangan lupa untuk ikuti Instagram Human Capital kita @live@bri dan LinkedIn-nya juga search aja PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dan juga aku ingin menginfokan lagi akan ada Instagram Story Challenge untuk webinar kali ini di mana 10 story terbaik akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp100.000. Cara ikutan Story Challenge ini gampang banget, kalian cukup follow IG kita @live@bri dan LinkedIn Bank BRI yang tadi saya telah sebutkan, dan kalian cukup post story tentang keseruan acara hari ini. Kalian bisa foto laptop kalian sekarang lagi acara kita, dan atau misalnya ada kaliannya sambil selfie dengan laptop, sekreatifnya kalian gimana pun lah pokoknya, dan tulis 3 poin atau boleh lebih yang menurut kalian dari sharing session ini berkesan atau inspiratif. Jangan lupa mention kita @live@bri dan @ITB Career Center. Sertakan juga tagar hashtag memberi makna Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke sharing session. Jadi, pada sharing session hari ini, kita akan membahas mengenai apa saja skill set. Persiapan karir yang harus kita siapkan untuk jenjang karir nantinya. Bagaimana mempersiapkan perjalanan karir, bekal apa saja yang sudah bisa kita mulai persiapkan ketika kita masih menjadi mahasiswa, sehingga teman-teman bisa gain value, mengoptimalkan semua potensi terbaik teman-teman untuk bisa memulai karir di perusahaan impian kalian semua. Nah, biar kita bisa belajar itu semua hari ini, mari kita langsung saja sapa narasumber kita, Kak Doni Arzinal. Selamat sore, Kak Doni. Selamat sore, Nabila. Oke, jadi teman-teman, Kak Doni ini adalah Head of IT Management Office di Divisi IT Strategy and Governance BRI. Beliau adalah lulusan Teknik Informatika ITB tahun 2005. Oke, Kak, mari kita mulai sharing session-nya. Kepada Kak Doni, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Nabila ya. Halo teman-teman, adik-adik,
mahasiswa, mahasiswi semuanya. Selamat sore, semoga masih pada semangat ya. Sore ini saya ingin sharing ya ke teman-teman semua materi yang mungkin sudah umum, namun ini penting untuk adik-adik semua yang mungkin sebentar lagi masuk ke dunia kerja, ya. Oke, sebelumnya sambil saya share screen, saya mau sapa ya. Di sini sudah ada berapa peserta nih? Ada 35 ya. Sudah 35 ribu peserta nih, banyak sekali ya. Nih, bisa diajak nih teman-temannya. Dari Mas Rifki Asdi ya, Mbak Salma, Mas Samuel nih ya. Bisa diajak ke teman-temannya untuk ikut nonton webinar yang keren ini nih. Oke. Saya izin sharing ya teman-teman untuk materinya. Oke, sudah kelihatan ya semuanya ya. Sudah kelihatan ya Mbak Nabila ya. Masuk, Pak Doni. Oke, terima kasih. Baik, jadi sore ini saya mau share ke teman-teman semua mengenai develop your skill set ya to advance your career gitu ya. Jadi selama 20 menit ke depan saya akan share ke teman-teman. Yang pertama gitu ya, selain saya akan share lebih dalam siapa saya gitu ya, saya juga akan berbagi pengalaman-pengalaman saya dalam berkarir di dunia kerja, terutama di industri perbankan. Kemudian saya juga akan share ke teman-teman semua gimana sih mengembangkan keterampilan atau skill set gitu ya, baik hard skill ataupun soft skill untuk meningkatkan value teman-teman semua. Kenapa saya perlu share hal ini ke teman-teman semua ya? Karena yang diharapkan di dunia kerja adalah keterampilan atau skill dari teman-teman, gitu ya. Dunia kerja tidak membutuhkan gelar dan titel. Maka nggak peduli teman-teman itu sarjana teknik, doktor, gitu ya, atau punya titel ini itu, gitu ya. Kita bisa lihat sendiri berapa banyak pengangguran dengan yang memiliki segudang titel itu ya. Kemudian banyak juga orang sukses kita lihat bahkan tidak lulus kuliah gitu ya, tidak punya titel gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya juga akan share ke teman-teman, jika teman-teman sudah memiliki keterampilan-keterampilan tertentu nih, tentunya harus dikembangkan ya, sehingga nantinya teman-teman bisa tumbuh dan terus meningkatkan value gitu ya, dan menjadi pribadi-pribadi yang bernilai tinggi bagi masyarakat dan negara. Oke, okay, ini adalah slide introduction. Saat ini saya adalah lead fungsi yang namanya IT Management Office, gitu ya. Ini kerjaannya ngapain sih kak, gitu ya? Dari namanya mungkin teman-teman pasti nggak kebayang, gitu ya. Jadi saya cerita dulu di perusahaan BRI, gitu ya. Tentunya apapun yang saya ceritakan ini, gitu nanti sudut pandangnya adalah perusahaan tempat saya bekerja sekarang, yaitu Bank BRI. Jadi di perusahaan BRI hampir semua bidang pekerjaan itu ada, teman-teman. Baik itu bidang IT, gitu ya. Seperti yang teman-teman tonton videonya tadi ya. Kemudian dari engineering, dari desain, gitu ya. Kemudian bisnis, kemudian HR juga ada, gitu ya. Logistik juga ada, operation ada, gitu ya. Sebutin apa aja, guys. Itu ada semua di BRI. Contohnya Kak Nabila ini, lulusan teknik mesin ITB, gitu ya. Sekarang berkarir sebagai credit analyst nih di Bank BRI. Oke, okay. Jadi balik lagi, apa itu IT Management Office? Ya, job desk utamanya adalah pengelolaan talent atau sumber daya manusia atau people manager, khusus talent-talent digital dan IT. Banyak yang bilang ke saya, wah beruntung banget lu Don, gitu ya. Setiap hari bisa sharing dan berinteraksi gitu ya dengan teman-teman talent-talent hebat, seperti adik-adik mahasiswa dan mahasiswa yang hadir di sini saat ini. Jadi, saya itu dulu kuliah di ITB, angkatan 2005, jurusan teknik informatika, gitu ya, IF, gitu ya. Kalau NIM-nya itu 135 depannya, kan. Terus kok sekarang ngurusin SDM, ngurusin orang, gitu ya. Ya, kan nggak jauh-jauh banget lah ya, masih ngurusin SDM IT, gitu ya. Kemudian di sini kok lulusnya 5 tahun, Kak. Ya, jujur saya juga banyak mengulang beberapa mata kuliah di ITB agar saya juga bisa lulus dengan IPK di atas 3. Supaya apa? Supaya bisa lolos masuk BRI, gitu ya, sambil terus meningkatkan skill, baik soft skill maupun hard skill. Kemudian, kok masuk BRI masih ngelihat IPK, Kak, gitu ya? Emang IPK masih penting, gitu ya?
ya IPK memang penting gitu ya. Itu merupakan indikator yang reliable yang bisa kita lihat untuk melihat konsistensi performance teman-teman gitu ya. Walaupun IPK penting gitu ya, namun bukanlah hal yang paling penting gitu. Karena yang paling penting lagi itu adalah topik yang kita bahas di sore hari ini gitu ya, adalah skill atau keterampilan. Kemudian ini certification dan informal education yang saya dapatkan di BRI gitu ya, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan saya di BRI. Saya juga mendapatkan Scrum Master di BRI gitu ya. Dan saya juga berusaha gitu ya menjalani pendidikan-pendidikan dan sertifikasi di bawah ini gitu ya, dan beruntungnya di BRI itu semua difasilitasi perusahaan gitu ya, untuk mengikuti semua training dan sertifikasi ini gitu ya, bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Saat saya melakukan FAT, Factory Acceptance Test gitu ya, di huge network system gitu ya, di Germantown di Maryland gitu. Jadi ini sangat difasilitasi banget lah sama perusahaan untuk berkembang dan belajar gitu. Kemudian perjalanan karir saya di BRI gitu ya, saya masuk yang namanya dulu program pengembangan staff gitu ya, PPS, PPS IT gitu ya, khusus untuk IT. Sekarang namanya BFLP gitu ya, dan ada juga yang namanya BFLP IT gitu ya. Kalau di luaran mungkin teman-teman bisa anggap seperti program MT atau Management Training. Jadi 2010 saya lulus, saya melamar BRI gitu. Kemudian menariknya pada saat interview pas ngelamar BRI, saya itu udah bilang bahwa saya itu tidak punya pengalaman apapun gitu di infrastruktur. Pengalaman saya lebih banyak di pemrograman gitu. Namun beruntungnya saya di BRI itu saya dialokasikan ke fungsi infrastruktur. Supaya apa? Supaya saya bisa banyak belajar gitu ya terkait infrastruktur network gitu. Hingga saya memegang job desk sebagai sistem engineer di tahun 2014 gitu. Di sini saya juga merasa bersyukur banget gitu teman-teman, karena di BRI itu networknya luas banget, sehingga pekerjaan saya waktu itu ya benar-benar penting gitu ya bagi masyarakat, karena dapat memberikan layanan perbankan hingga ke pelosok Indonesia gitu. Saking pelosoknya gitu ya, BRI itu pada saat itu merencanakan dan meluncurkan satelit. Kemudian tahun 2014 dan sampai 2016, supaya saya terus berkembang juga, saya promosi ke senior programmer untuk mengembangkan beberapa aplikasi di BRI. Saya juga mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan dan dana ke masyarakat. Aplikasi yang dikembangkan itu aplikasi finansial gitu ya, yang bertransaksi tinggi, dan di sini diuji banget gitu ketangguhannya dan dari aplikasinya tadi. Karena jika gangguan sebentar aja gitu ya, 5 menit aja gangguannya, itu antrenya udah panjang banget. Kemudian di tahun 2016, saya kembali lagi ke infrastruktur, namun di sini saya diminta untuk membuat kebijakan dan standarisasi dari infrastruktur IT tadi, termasuk kesiapan infrastrukturnya untuk mengintegrasikan satelit riset yang sudah meluncur tadi. Gitu. Kemudian sampai tahun 2020, saya juga terus berkembang untuk meningkatkan reliability jaringan, gitu ya. Di tahun 2020 itu saya lead tim khusus gitu ya untuk meningkatkan layanan IT BRI. Dan di tahun 2021 hingga sekarang saya berada di posisi yang tadi sudah sempat saya ceritakan ke teman-teman. Oke, nah tadi sempat saya share tadi ke teman-teman semua bahwa perusahaan atau pencari kerja atau dunia kerja itu secara substansi tidak mencari gelar gitu ya, apakah teman-teman sudah S1, S2, atau S3. Apakah teman-teman sudah sertifikat ini, sudah sertifikat itu gitu ya. Tapi yang dicari oleh dunia kerja adalah keterampilan atau skill set teman-teman. Jadi apa itu skill set? Skill set ya keterampilan yang digunakan nanti di dunia kerja. Umumnya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yaitu soft skill dan hard skill. Bedanya apa sih Kak gitu ya, soft skill dan hard skill? Nah, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu gitu ya, yang paling mendasar adalah soft skill ini sifatnya transferable gitu ya, apapun bidang pekerjaan nanti yang apapun ya, pekerjaan bidang apapun gitu ya, itu sifatnya nanti akan tetap terpakai lah soft skill ini. Sedangkan hard skill itu sangat spesifik spesifik di bidang pekerjaan tertentu gitu ya. Nah, contohnya apa nih soft skill Kak gitu ya? Contohnya ini adalah skill achievement orientation. Nah, itu skill yang dibutuhkan di dunia kerja untuk bekerja dengan baik atau melampaui standar keunggulan. Contoh orang yang nggak punya achievement orientation itu seperti ini gitu ya.
Don, ini ada kerjaan nih buat lu. Kira-kira bisa selesai kapan gitu ya? Terus karena saya nggak punya skill itu ya, terus saya jawab aja, ya selesai-selesai aja gitu ya. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan gitu ya. Nah, itu berarti saya nggak punya keterampilan untuk menetapkan standar keunggulan sendiri. Seseorang yang punya keterampilan achievement orientation ya yang sangat tinggi itu dia bisa menetapkan target-target dan mendedikasikan waktu gitu ya, sumber daya, bahkan mengorbankan hal-hal yang tidak menjadi prioritas. Contohnya apa? Orang-orang yang dengan achievement orientation tinggi ini ya, itu seperti Elon Musk gitu ya, dia tidak ragu-ragu untuk menargetkan agar manusia menjadi spesies antar planet. Kemudian hard skill itu apa aja gitu ya? Nah, ini saya contohkan nih hard skill yang spesifik di bidang IT. Ada skill programming gitu ya, atau software development, kemudian ada skill IT infrastruktur, kemudian ada network support, gitu ya, dan ada skill problem management. Jadi ini skillnya spesifik banget, gitu ya. Ini skill IT, skill yang mungkin tidak akan diperlukan untuk bekerja di bidang perkebunan, gitu misalnya ya. Jadi sangat spesifik. Kemudian skill ini juga ada levelnya ya, teman-teman dan adik-adik semua. Jadi seperti mata kuliah, gitu ya, ada kalkulus 1, ada kalkulus 2, gitu ya. Makin tinggi levelnya itu semakin advance gitu ya, ada fisika 1, fisika 2 gitu ya. Nah, ini contoh skill achievement orientation. Mulai level 1 gitu ya, kita bisa menetapkan standar keunggulan sendiri hingga nanti level 5 seperti Elon Musk tadi gitu ya, yang rela menjual semua hartanya lalu ditinggal pacarnya karena tinggal di kontrakan portable gitu ya, supaya bisa dekat dengan kantornya yang di SpaceX itu. Kemudian enggak hanya soft skill gitu ya. Kalau apa hard skill gitu juga ada levelingnya gitu ya. Kalau ini misalnya di pemrograman, karena ini skillnya juga lumayan advance gitu, jadi level satunya nggak ada gitu ya. Di sini mungkin teman-teman bisa search itu namanya framework skill untuk IT itu ada namanya SFIA gitu ya, SFIA gitu ya. Nah, ini kalau di programming level 2 gitu ya, keterampilannya mulai mendevelop simple program gitu ya, hingga programming level 4 itu teman-teman punya skill mendevelop kompleks program gitu ya, dan level 5 nanti sampai ke keterampilan untuk membuat kebijakan dan aturan dari pemrograman itu. Nah, ini supaya saya butuh insight ya dari dan masukan dari teman-teman, dari adik mahasiswa, mahasiswi ini kira-kira lebih tertarik mana nih yang untuk dikembangkan gitu ya, apakah soft skill atau hard skill. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ke menti.com. Bentar, saya coba share. Oke. Nah, ini kira-kira teman-teman lebih ingin mengembangkan hard skill atau soft skill nih, coba di sampaikan di survei ini gitu ya. Jadi teman-teman masuk ke www.menti.com gitu ya, dari browsernya, dan masukkan kode 6351 4330. Oke, ada 3 orang yang sudah vote. Ini saya lihat tadi pesertanya ada 35.000 ya. Oke, silakan teman-teman. Lebih tertarik mengembangkan apa nih nantinya nih? Terutama adik-adik mahasiswa ya, mungkin yang masih di tingkat 2, tingkat 3 ada nggak ya di sini ya? Nah, itu teman-teman masih bisa mengembangkan lebih banyak waktu mengembangkan sebelum apa namanya nanti untuk persiapan gitu ya di dunia kerja. Wah, udah 11 orang. Ayo yang lain ikutan dong. Partisipannya kan ada banyak. Aku juga ikutan nih. Aku udah pilih. Ini oh, dari Bapak pilih apa? Saya rahasia, nanti saya jelaskan. Saya rahasia, nanti saya jelaskan. Oh.
Okay, sudah 16 ya. Jadi kayaknya memang banyak yang memilih soft skill nih ya. Kenapa? Mungkin terlalu udah di kuliah udah banyak dapat hard skill mungkin ya teman-teman ya. Okay, baiklah saya lanjutkan ya. Tadi kenapa apa namanya? Saya butuh insight dari teman-teman. Saya pengen tahu sih nantinya setiap skill tadi gitu ya sebenarnya apa namanya bisa dikembangkan gitu ya supaya teman-teman juga bisa tahu gitu baik hard skill maupun soft skill tadi ya itu sama-sama penting untuk dikembangkan karena di dunia kerja gitu ya kita tidak hanya memerlukan orang yang sangat kuat di hard skill saja gitu ya sedangkan nanti dia nggak bisa bekerja sama karena soft skill-nya tidak memiliki soft skill gitu ya. Jadi benar karena apa namanya kita butuh mengembangkan dua skill tersebut gitu ya. Dan ini ini ada beberapa model untuk apa namanya yang namanya tipe-tipe pengembangan skill gitu ya. Dan ini sebentar. Nah ini jika teman-teman bisa lihat gitu ya, kalau teman-teman menguasai banyak keterampilan, ini skillnya akan berkembang ke kanan ya, di sini ya. Kemudian kalau teman-teman mendalami suatu skill tertentu gitu ya, nanti ini skillnya akan berkembang ke bawah gitu ya, berkembang vertikal. Sehingga terbentuk ada 4 skill model gitu ya, ada generalis gitu ya, kemudian ada spesialis, kemudian ada shape gitu ya, kemudian M shape. Nah, yang paling bagus itu yang mana gitu ya? Jelas yang M shape ini, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menguasai beberapa keterampilan, teman, dan minimal teman-teman punya 3 ya keterampilan yang teman-teman dalami gitu ya, sampai ke tingkat expert gitu. Nah, terus saat ini skill apa sih yang paling dicari di dunia kerja gitu ya, terutama di bidang IT. Nah, di sini dari laporannya Gartner, perusahaan riset terkemuka di dunia, skill seperti automation gitu ya, kemudian DevOps, Scrum gitu ya, artificial intelligence, cloud, ini yang paling banyak dicari gitu ya. Dan langka gitu ya, yang menguasai juga baru sedikit gitu ya. Jadi saran saya ke adik-adik mahasiswa gitu ya, mulailah mendevelop skill-skill ini gitu ya, apa namanya, skill-skill yang banyak dicari gitu ya, dan saat ini masih, apa namanya, supply-nya juga masih sedikit gitu ya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman juga bisa mulai gitu ya, mengembangkan skill ini, dan kemudian, dari yang saya paparkan dari industri tadi membutuhkan keterampilan apa aja. Nah, kalau dari teman-teman semua mulai disiapkan nih, kira-kira apa sih prinsip-prinsip atau values yang saat ini teman-teman pegang dan apa yang teman-teman harapkan pada saat bekerja nanti ya? Apakah yang dapat memfasilitasi kreativitas teman-teman gitu ya? Kemudian apakah dapat meningkatkan social skill-nya teman-teman, gitu. Apakah nanti ada kesempatan untuk memimpin, gitu ya, ataupun job security yang aman untuk berkarir, gitu ya, dalam jangka waktu yang lama, apakah lingkungan kerja yang kasual, gitu, dan nggak kaku, atau juga penghargaan jika teman-teman berprestasi dan bekerja dengan baik. Jadi, apa namanya, ya silakan, gitu ya, teman-teman pilih gitu ya apa yang menjadi prinsip teman-teman gitu ya dan seperti apa nanti job ideal teman-teman, tempat berkarir teman-teman gitu ya. Setelah teman-teman pilih gitu ya, teman-teman juga sudah mulai gitu ya mengupdate CV-nya gitu ya untuk supaya teman-teman juga mendapatkan gambaran dari kemampuan teman-teman itu sendiri dan juga bisa menceritakan semua yang pencapaian yang sudah teman-teman miliki gitu ya dan apa yang menjadi critical point bagi teman-teman semua gitu.
Kemudian tentu saja tadi teman-teman punya keterampilan ya, skill-skillnya tadi, baik hard skill maupun soft skill gitu ya. Dan itu coba nanti teman-teman identifikasi ya, seberapa dalam gitu ya, apakah teman-teman sekarang ada di level 1 atau level 2, coba diinventarisir gitu ya, skill-skill yang ada. Dan tadi dilihat lagi, tadi yang job idealnya teman-teman gitu ya, teman-teman yang ingin berkarir menjadi seperti apa gitu ya, kira-kira yang dibutuhkan adalah skill-nya mana gitu ya, dan teman-teman identifikasi itu skill-nya, dan setelah diidentifikasi kekurangannya gitu ya, oh yang dicari itu adalah skill data analytics gitu ya, di level 3 gitu ya, sedangkan teman-teman masih di level 1 gitu ya. Nah ini coba dicari gap-nya supaya teman-teman bisa meningkatkan keterampilan data analytics teman-teman tadi gitu. Oke. Jadi ini sekali lagi perusahaan seperti apa yang akan ingin teman-teman, tempat yang teman-teman pilih untuk tempat bekerja gitu ya. Dari BRI itu kita perusahaannya cara kerjanya itu kita sangat kolaborasi ya teman-teman, kita sudah mulai mengadopsi cara-cara kerja agile gitu ya. Nah ini dari IT gitu ya maupun ke bisnis itu kita benar-benar kolaborasi gitu ya. Kita tadi kalau ada skill yang namanya customer service orientation gitu ya, kita benar-benar ingin melayani nasabah gitu ya, sehingga kolaborasi-kolaborasi gitu ya di dunia kerja ini juga sangat diperlukan. Kemudian di BRI juga secara tempat bekerja gitu ya, kantornya gitu ya, juga sudah lingkungannya juga sudah didesain gitu ya, agar mendukung dari produktivitas teman-teman tadi gitu ya, baik itu produktivitas maupun juga tempat belajar gitu ya, tempat belajar. Kemudian di BRI pun kita juga mendukung inovasi-inovasi gitu ya. Jadi insan yang di BRI itu kita namanya insan brilian gitu ya. Nah insan brilian ini di BRI itu adalah entrepreneur-entrepreneur yang ada di dalam perusahaan. Nah, entrepreneur ini dia diberi ruang oleh perusahaan itu untuk menciptakan inovasi-inovasi, dan banyak program-program inovasi yang ada di BRI. Jadi kalau teman-teman yang memiliki jiwa inovator itu ya, ini sangat cocok gitu ya untuk bekerja di Bank BRI. Kemudian kenapa BRI itu tempat yang cocok gitu ya untuk belajar, berkembang dan berkontribusi gitu ya. Apalagi untuk negara ini gitu ya, di Indonesia gitu ya, karena BRI lah satu-satunya bank yang terbesar dan tersebar nih teman-teman. Jadi dari jumlah kantornya aja gitu ya, kita punya 9.538 kantor nih saat ini. Dan kita untuk melayani kantor ini gitu ya, untuk melayani ada ribuan kantor, kemudian ada 540.000 billing agentnya kita gitu ya, kemudian ada teras kapalnya gitu ya, kita sampai butuh meluncurkan satelit sendiri gitu ya. Kemudian di sini semua teknologi itu udah all out lah teman-teman. Jadi jumlah transaksinya sangat tinggi gitu ya, jumlah nasabahnya sangat tinggi, dan jumlah datanya gitu ya itu udah ratusan juta teman-teman ya. Jadi apapun yang teman-teman nanti akan kontribusikan di BRI gitu ya, misalnya gitu ya teman-teman memilih BRI untuk tempat berkarir, itu impact-nya akan sampai ke seluruh Indonesia gitu ya. Jadi semuanya ada tadi ya, teknologinya juga udah semuanya kita adopsi gitu ya, ada blockchain, ada AI gitu ya, teman-teman bisa cari, itu ada Brebrain gitu ya, itu adalah otaknya BRI gitu ya. Nah, ini jadi ini yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kemudian orang-orang yang di BRI itu sekarang udah seperti apa gitu ya, umurnya gitu, mungkin teman-teman juga bertanya. Dan kalau di IT gitu ya, karena saya di bidang IT, itu bisa saya sampaikan 70%-nya sudah milenial gitu ya.
Kemudian generasi teman-teman ini yang saat ini sekarang itu udah di angka 27%. Jadi generasi X itu tinggal 3% kalau di BRI. Kemudian di BRI bisa nggak ya, apa namanya, selain tadi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan, ini juga mendukung untuk keterampilan-keterampilan hobinya teman-teman gitu ya. Apakah teman-teman hobinya di sini basket gitu ya, olahraga gitu ya, apakah motor gitu ya, apakah seni gitu ya, seperti nari atau fotografi. Ini ada 24 komunitas BRI yang nanti kalau misalnya teman-teman bekerja di BRI ini bisa semua teman-teman ikuti gitu ya. Dan ini komunitasnya juga nggak main-main. Jadi dikelola secara profesional nih ya. Ada ART-nya, juga ada organisasi pengurusannya gitu. Jadi mirip lah seperti apa namanya, kalau di kampus itu ada unitnya gitu ya. Di BRI juga ada yang seperti itu. Oke, jadi jangan ragu-ragu lagi gitu ya. Nanti teman-teman tunggu aja apa namanya, jika ada pembukaan lowongan di BRI, BFLP gitu ya. Segeralah jangan ragu-ragu untuk join gitu ya, untuk join bersama kita gitu ya, dengan saya dan Mbak Nabila ini ya. Ini namanya di program BFLP. Terus kalau udah join gitu ya, gimana nih karir teman-teman gitu ya. Nah, di BRI itu kita punya kesempatan yang namanya percepatan karir gitu ya. Jadi nggak ngikuti karir yang konvensional gitu ya. Cuman untuk teman-teman yang berprestasi, teman-teman yang apa namanya, berkinerja sangat baik gitu ya di perusahaan, itu juga bisa masuk ke dalam program fast track gitu ya. Dan bisa juga jika teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, BRI juga menyediakan beasiswa gitu ya, S2 ke luar negeri, dan ini juga nggak main-main, itu ke top university gitu ya yang ada di luar negeri. Oke, jadi akhir kata mungkin di presentasi saya, setelah teman lihat tadi ya bagaimana skill dan keterampilan tadi itu kita kembangkan gitu ya, kemudian apa yang values-values apa, prinsip-prinsip apa yang teman-teman pegang, dan seperti apa job yang teman-teman inginkan gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman akan paham gitu ya, kalau kerja di BRI itu gitu ya, itu sebenarnya impact-nya gak hanya untuk perusahaannya BRI, gak hanya untuk diri teman-teman gitu ya, tapi sebenarnya itu impact-nya sangat nasionalis banget gitu ya. Itu adalah impact-nya itu sampai ke memberi makna Indonesia. Jadi mungkin cukup dulu dari saya kembalikan ke Mbak Nabila. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Doni atas sharingnya. Itu tadi guys, sharing dari Kak Doni. Gimana, informatif banget gak sih? Banyak banget yang dibahas oleh Kak Doni tadi. Saya pun banyak belajar tadi dari sharingnya, dimana kalau boleh saya rekap lagi ya Kak ya. Tadi sempat di-mention soal skill set, dimana skill set itu terbagi atas dua ya. Nah, both soft skills and hard skills are important ya guys ya, dimana hard skill itu memang berkaitan untuk pekerjaan tertentu yang spesifik yang memang kalian kerjakan gitu. Tapi perlu juga yang namanya soft skill, karena soft skill itu kepake di industri apapun, itu untuk kalian bekerja sama dalam tim. Seperti yang tadi sudah di-mention, achievement orientation, adaptability, customer orientation, dan data driven. Dan setiap skill set tadi itu ada level-levelnya, ya, ada level 1, 2, 3. Dan dengan berdasarkan pendalaman level tersebut dan jumlah skill yang kalian adopt, kalian bisa jadi generalis yang capable di banyak skills secara luarnya aja, atau spesialis yang mendalami suatu bidang, atau T-shape yang dia generalis terus mendalami satu bidang tertentu, atau bahkan paling bagusnya adalah M-shape, di mana kalian generalis tapi kalian mendalami tiga, sebagai spesialis dari tiga bidang. Dan dalam memilih karir, kalian nggak perlu bingung guys, coba lihat lagi personal value apa aja sih yang kalian pegang, dan dari personal value tersebut, di perusahaan mana sih yang kira-kira mendukung value-value yang kalian junjung itu. Misal, mendukung keinginan kalian untuk memimpin, atau untuk mendukung kreativitas kalian, atau mendukung job security, dan values lainnya. Ya balik lagi ke seperti tadi ada motto yang tadi di-share oleh Kak Doni, life is a matter of choice and every choice you make makes you. Dan pesannya lagi, jadi jangan lupa update your CV ya. CV itu kan bagian dari personal branding juga.
Dan kalian pun bisa jadi refleksi ketika kalian nulis CV, oh ya ternyata saya ada kurang ya di skill ini. Kalian jadi mengetahui gap antara dream job kalian dan skill set kalian. Dan kalau urusan career development, kalau kalian bergabung di BRI, kalian itu akan terus belajar dan berkembang, guys. Environment kerja BRI itu orang-orangnya full kolaboratif, supportive, fasilitasnya mendukung, ada co-working space yang kece, mendukung kalian untuk beraktivitas, bahkan ada komunitas tadi disebutkan kan untuk menyalurkan hobi. Jadi kalian nggak cuma kerja aja, kalian work-life balance, sama kan kayak unit atau ekstrakurikuler kalian di kampus. Dan karir track kalian itu kalau bergabung di sini bakal progresif, guys. Karena kalian akan dapat terus mengembangkan skill set kalian yang tadi soft skill atau hard skill melalui pendidikan-pendidikan di sini. Bahkan ada tagline dari resminya ya, Kak Doni ya, di mana kalau masuk BRI itu udah never ending learning lah. Jadi kalau betul ya Kak ya. Bahkan BRI pun tadi sudah sempat dimention menyediakan program beasiswa S2 ke luar negeri. Kurang keren apa tuh, guys? Jadi makin semangat nggak ke sini untuk teman-teman fresh grad yang tertarik untuk bergabung dengan keluarga besar BRI Group, bisa banget join kita melalui program BFLP yang tadi sempat dimention Kak Doni, Brilliant Future Leader Program. Itu kita tinggal ikut aja dan masuk di website e-recruitment.bri.co.id. Okay, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mau ngingetin lagi guys, ada program Story Challenge, ingat kan yang tadi saya sempat sebutkan di awal? Gampang banget untuk ikutan Instagram Story Challenge ini. Kalian cukup update story di Instagram, kalian bisa foto sekarang di monitor kalian lagi ikutan, atau kalian selfie, atau gimana pun sesuai kreatifnya kalian. Tapi caranya pertama, ikuti IG, follow ya, IG @life@bri. Dan LinkedIn Bank BRI, kemudian post story tentang keseruan acara hari ini, dan tulis mention 3 poin atau boleh lebih tentang apa saja sih yang berkesan dan inspiratif dari acara hari ini. Kemudian mention @life@BRI dan @ITB Career Center. Jangan lupa tambahkan hashtag memberi makna Indonesia. Nanti akan ada hadiah saldo link aja untuk 100.000 untuk semua orang pemenang. Kalian ikut ya. Oke. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab, gimana Kak Doni? Ayo, iya, bisa. Okay. Saya yakin dari sharing ini pasti banyak dong yang mau nanya. Pasti masih banyak kan yang penasaran ini itu gitu atau belum kebahas. Mumpung sekarang waktunya, kalian tanya ya, bisa lewat chat box, kalian chat, kalian mau tanya apa atau raise hand, langsung tanya, go ahead, jangan malu-malu buat tanya ya. Ayo dong, masa nggak ada yang mau nanya? Ya, ayo. Yang mau nanya bisa di chat gitu ya, atau teman-teman open mic aja langsung. Bisa tanya langsung, mungkin open mic. Langsung ya anggap aja ngobrol-ngobrol lah di sini. Kita santai kan, Kak? Iya, santai aja. Atau mau bertanya di luar topik yang saya bicarakan tadi, itu juga bisa gitu ya. Jadi apapun, silakan bebas aja. Kita juga santai aja di sini. Oke, ini ada pertanyaan ya. Selamat sore, untuk proses rekrutmen Brilliant Future Leader itu apa saja dan dalam setahun buka berapa kali ya? Oke, ini dari Mbak Fira atau dari saya yang menjawab? Boleh dari Pak Doni aja, Pak? Ya, jadi dari pembukaan rekrutmen BFLP gitu ya, Brilliant Future Leader itu setahu saya gitu ya, pembukaannya adalah dalam satu tahun itu ada 2 kali gitu ya. Teman-teman juga bisa cek terus gitu ya di LinkedIn-nya BRI maupun di website e-recruitment.bri.co.id. Kemudian juga semua informasinya mungkin juga bisa teman-teman ikuti juga di @life
BRI gitu ya. Itu kira-kira apakah sudah menjawab? Mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi mungkin? Silakan. Atau mungkin boleh deh aku sharing juga ya Kak Doni ya. Iya, boleh, Mbak. Jadi untuk penerimaan BVLP itu, kalian jangan terpaku mungkin kayak, ah ini kan bank, jadi yang masuk paling ekonomi lagi, manajemen aja atau gimana. Jangan ini ya, maksudnya guys, bank itu justru butuh banyak banget program studi. Kenapa? Karena bank itu ilmunya luas. Bank itu adalah agent of development. Maksudnya apa? Bank itu adalah lembaga yang memobilisasi dana untuk membangun perekonomian di Indonesia. Dan dalam jalannya, salah satunya memberikan pembiayaan ke banyak bisnis. Nah, bisnis sendiri kan banyak bidangnya. Ada agribisnis, ada perminyakan, ada manufaktur, transportasi, energi, pertambangan, dan banyak lagi bidang. Maka itu, kita tentunya butuh orang-orang yang mengerti bidangnya. Nah, selain itu, untuk keberjalanan perusahaan itu sendiri dibutuhkan posisi-posisi untuk keberjalanan perusahaan BRI ini sendiri kan dibutuhkan juga posisi-posisi yang mendukung hal tersebut seperti IT, human resources, legal. Maka dari itu bank itu merekrut banyak sekali jenis prodi, lulusan dari berbagai jenis prodi seperti tadi mungkin awalnya ekonomi, manajemen, dan tadi untuk bidang-bidang seperti perminyakan, energi itu butuh teknik. Dan untuk human resources butuh psikologi, butuh perikanan, peternakan, hukum, dan banyak program studi lainnya. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya, loh kok jurusan ini masuk bank? Atau ya mungkin saya nih teknik mesin masuk bank. Kalian jangan heran, karena memang dibutuhkan. Dan kalian semua jangan ragu-ragu untuk bergabung di sini, karena kalian semua dibutuhkan. Gitu sih kalau sharing dari aku, Kak Doni. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Mbak Nabila, aku sedikit menambahkan ya, Mbak. Jadi benar teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan Pak Doni, kalau BFLP di BRI itu dalam setahun akan buka 2 kali. Jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti Instagram Live at BRI dan LinkedIn Bank BRI, karena semua informasi pertama kali akan di-share di sana. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan informasi berharga ini gitu ya. Dan kalau misalnya tadi ada yang tanya rangkaian seleksi tesnya apa saja, teman-teman, pertama sama seperti tes-tes lainnya, akan ada seleksi berkas atau seleksi administrasi, kemudian akan ada seleksi psikotes, ada TOEFL, kemudian juga ada video kolaborasi, ada FGD, dan juga nantinya akan ada medical check-up dan wawancara dengan user di akhir. Pada intinya, rangkaian tesnya sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan dari sekarang berbekal dari materi yang sudah disampaikan Pak Doni. Both soft skill and hard skill itu dua-duanya sangat penting untuk teman-teman siapkan dari sekarang. Makasih Kak Nabila. Oke, makasih Mbak Fira. Mungkin ini sudah banyak pertanyaan nih ya Pak ya? Ya Kak ya. Mungkin bisa. Oke, ini ada pertanyaan. Nah, tadi ini udah dijawab sama Mbak Nabila ya. Izin bertanya, apakah program BFLP general jika calon kandidat bukan berasal dari lulusan bidang studi yang ditargetkan, apakah memiliki kesempatan diterima? Ini kalau di pembukaan BFLP gitu ya, itu juga sudah kita informasikan gitu ya, lulusan bidang studinya ataupun yang related gitu ya, yang mungkin sangat berhubungan. Nah itu untuk kesempatan diterimanya bisa saya informasikan itu bisa sama gitu ya, karena yang kita lihat tadi lagi-lagi adalah nanti seperti keterampilannya gitu ya, CV-nya teman-teman tadi gitu ya, makanya dipersiapkan tadi ya, CV teman-teman gitu ya, keterampilan teman-teman itu disiapkan juga gitu. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian untuk apply ke BRI via apa gitu ya, karena di board BRI nggak ada job vacancy gitu ya,
Jadi untuk apply ke BRI itu bisa apa namanya melalui website rekrutmennya BRI.co.id dan halaman LinkedIn-nya ITB Mei 2022 di LinkedIn PT Bank Rakyat Indonesia, nanti di sana ada jobs gitu ya. Teman-teman kerja ada pembukaan BRLP gitu juga akan diumumkan di sana gitu. Kemudian ada pertanyaan, saya merupakan MT di divisi IT di satu perusahaan. Posisi saya sekarang menuntut saya untuk fokus terhadap soft skill dalam memanage organisasi dan business flow gitu ya, dan kontrol ketimbang technical skill. Apakah dalam proses penerimaan BRLP IT ada seleksi yang menuntut technical skill yang advance? Terima kasih banyak. Baik, kalau di apa namanya untuk proses penerimaan BRLP IT gitu ya, tadi selain yang disampaikan oleh Mbak Fira, tadi ada apa namanya proses technical interview gitu ya dengan user ya, dengan usernya sendiri, itu nanti pasti akan digali gitu ya skill-skill yang diperlukan gitu ya. Dan di IT pun tidak, kita tidak apa namanya untuk lulusan perguruan tinggi gitu ya, ya masih fresh graduate gitu ya, masih mungkin masih pengalaman dalam 1 tahun, kita tidak akan banyak menuntut apa namanya pengalaman-pengalaman atau soft skill yang apa namanya skill-skill yang masih baru gitu ya. Kita nggak akan, ini yang kita gali adalah nanti pengalaman teman-teman, skill-nya itu dari mana gitu ya, apakah dari teman-teman pernah ikut tadi lomba gitu ya, atau dalam teman-teman berkuliah, atau pada saat teman-teman pada saat kuliah ada juga membantu bisnis keluarga, atau teman-teman juga ikut organisasi ini gitu ya, apa ikut unit, kalau di ITB ada yang namanya amatir radio club gitu ya, itu juga akan bisa menjadi bekal teman-teman untuk skill yang berkaitan dengan bidang IT gitu ya, itu juga bisa sih. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian di sini, jika ini kak ya. Boleh nggak yang ini pertanyaannya terkait skill set M shape, bagaimana cara terbaik dan tercepat agar kita dapat menguasai bentuk skill set tersebut? Wah keren juga nih pertanyaannya nih, saya juga mau. Oke, ini sangat generasi yang milenial dan generasi Z ya. Nih generasi micin gitu, kita pengennya instan dan tercepat. Kalau untuk apa namanya menguasai skill set tersebut tentu tidak apa namanya tidak bisa instan sih kalau menurut saya ya, jujur itu harus terus dikembangkan karena kita tidak akan berhenti belajar gitu ya Mas Diki gitu ya. Jadi selagi kita berkarir gitu ya, itu skill-skill tadi terus dikembangkan gitu ya, baik menguasai skill-skill yang beraneka ragam maupun nanti Mas Diki bisa mendalami suatu skill tertentu, itu akan terbentuk seiring berjalannya waktu gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi itu tidak ada jalan yang instan, tapi teman-teman jangan berhenti untuk belajar sih menurut saya, jadi supaya nanti akhirnya akan terbentuk T-shape dan M-shape tadi gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Diki ya. Oke, ada lagi, selamat sore, untuk pengumuman hasil BRLP itu akan disampaikan via apa? Itu akan disampaikan melalui email ya. Melalui email, teman-teman pada saat mendaftar di website e-recruitment. Kemudian ada pertanyaan, untuk memantau proses dan update rekrutmen itu via apa? Karena saya cek di website rekrutmen tidak terlihat riwayat apply, karena kebetulan pernah apply namun tidak terlihat riwayatnya. Ini mungkin saya sarankan kalau di emailnya mungkin dicek gitu ya, spam foldernya atau apa namanya sampahnya gitu ya, mungkin dianggap spam gitu ya, mungkin bisa dicek gitu ya. Karena di rekrutmen itu nanti untuk update-nya sendiri itu akan disampaikan lewat email jika ada yang terbaru ya, informasi yang terbaru gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan BRLP general itu ditujukan untuk divisi apa saja? Nah itu untuk semua divisi di BRI gitu ya, bisa ada puluhan divisi di BRI gitu ya. Itu teman-teman apapun bidangnya nanti itu disesuaikan gitu ya. Misalnya tadi Mbak Nabila nih dari dulu pernah punya pengalaman di bidang energi gitu ya, nanti
itu ada divisi, namanya divisi EEG ya, pada wilayah energi and mining ya. EMG kak. EMG ya. Ya. Kemudian kak, boleh nggak yang ini nih, ada yang menarik banget nih pertanyaannya. Apa yang membuat BRI spesial di antara bank-bank lainnya? Apa yang membuat BRI spesial ya? Ya, tadi selain yang saya paparkan tadi gitu ya, dibandingkan bank lain gitu ya, dibandingkan bank lain, BRI ini itu yang apa namanya, kalau boleh dibilang itu sangat istilahnya merakyat gitu ya. Jadi kita fokusnya itu strateginya kita itu tadi go smaller, go shorter gitu ya. Jadi kita sangat fokus ke UMKM gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya nilai gitu ya, bagaimana sih kita bisa berkontribusi bagi negara ini gitu ya, itu sebenarnya jadi ya di BRI itu letak kekuatannya gitu ya. Kita kekuatannya di mikro gitu ya, kita juga melayani nasabah sampai ke pelosok-pelosok tadi. Dan kita kantornya tersebar banget gitu ya. Bahkan ada yang jaringan selulernya itu nggak ada gitu ya. Itu BRI ada dan hadir di sana gitu ya. Kenapa? Walaupun BRI itu perlu menginvestasikan gitu ya. Walaupun secara nilai itu tidak benefit gitu ya bagi BRI gitu ya. Tapi itu adalah istilahnya bakti BRI gitu ya bagi Indonesia gitu ya, sehingga insan-insan brilian yang berkarir di BRI ini itu benar-benar memberi makna Indonesia menurut saya. Itulah spesialnya BRI gitu. Oke, ada lagi mungkin Mbak Nabila? Oke, kayaknya itu pertanyaan yang bisa menjadi pertanyaan penutup ya. Kenapa, apa yang membuat BRI spesial? Tadi sudah terjawab oleh Kak Doni ya. Mungkin dari Kak Doni ada lagi yang mau disampaikan, mungkin ada pesan penutup buat teman-teman peserta. Silakan. Ya, jadi pesan-pesan saya ke teman-teman gitu ya, selalu baik teman-teman baik yang ada di sekarang masih kuliah di tingkat 2, tingkat 3 gitu ya, apakah ada yang sudah lulus juga gitu ya, jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Jadi terus tingkatkan skill-nya gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan impiannya teman-teman gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ingin bekerja di BRI itu adalah pilihan mudah-mudahan itu pilihan yang benar-benar sesuai dengan values-nya teman-teman. Yang tadi saya sampaikan berulang kali itu adalah values-nya adalah memberi makna Indonesia. Mungkin itu penutup dari saya, Mbak Nabila. Oke, terima kasih banyak Kak Doni. Kalau itu tadi pesan dari Kak Doni, kalau dari saya, semangat teman-teman. There will be a wonderful journey waiting for you ahead. Apalagi kalau kalian bergabung dengan BRI. Karena BRI Group itu adalah tempat di mana kalian bisa berkarya. Yang memberikan kesempatan untuk kalian terus belajar, tumbuh dan berkembang, serta berkontribusi untuk Indonesia. Seperti tadi mungkin sudah dijelaskan ya di slide. BRI itu unit kerjanya sampai ada 9.500 unit kerja, bahkan sampai ada teras BRI kapal, guys. Lewat kapal, melayani semua orang. Coba kalian bayangkan kalian bekerja dan menjadi bagian dari agen pembangunan Indonesia, membantu berbagai lapisan masyarakat, mengembangkan usahanya, di mana usahanya akan menyerap tenaga kerja, dan membantu memberikan kebutuhan finansial setiap masyarakat Indonesia, menggerakkan perekonomian negara. See, you will do something, guys. You're going to help a lot of people. Akan ada banyak orang-orang tersenyum dari apa yang kita lakukan. Baik, setelah mengumpulkan ilmu dan pendidikan dari kampus, tentu perlu dilengkapi dengan skill set yang tadi sudah dijabarkan oleh Kak Doni untuk mempersiapkan kalian membangun career track kalian. Agar kalian tuh nanti nggak cuma bersinar di universitas atau di kampus kalian, tapi juga kalian akan bersinar di tempat kalian bekerja nantinya. Sekali lagi, terima kasih untuk sharingnya Kak Doni, dan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme teman-teman semua.
Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, semoga teman-teman sukses selalu, sehat selalu, dan acara ini saya tutup. Dan saya izin pamit undur diri, selamat sore dan have a nice day. Saya kembalikan ke teman-teman dari Virtual Fair ITB. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari BRI. Semoga bermanfaat ya semuanya. Kami akhiri untuk sesi webinar kali ini. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Sore, sukses semuanya. Sore semuanya, makasih ya. Terima kasih banyak Pak Doni, Pak Mbak Nabila dan teman-teman ITB. Makasih banyak ya Mbak. Makasih banyak juga Mbak. Terima kasih.